Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Seperti biasa ya, semoga selalu dalam kondisi sehat dan tentu saja dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berbeda dari video sebelumnya, klip yang baru saja Anda saksikan adalah proses printout dari konsep contoh denah rumah yang saya buat menggunakan aplikasi Android, yakni aplikasi Floor Plan Creator, aplikasi yang merupakan pionir dari aplikasi desain arsitektur di Google Play Store. Baik, saya akan tunjukkan proses pembuatan denah rumah tersebut, jadi tolong simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelumnya, saya mohon dukungan Anda untuk klik tombol like, selanjutnya tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya, share dan bagikan video ini ke semua akun media sosial Anda. Seperti biasa, silahkan jalankan aplikasi dan klik tanda plus di kanan atas. Maka lembar kerja akan terbuka. Lalu klik tanda 4 garis di kanan atas untuk memulai memilih struktur. Untuk denah ini, saya memilih bidang U-shape. Selanjutnya, untuk membuat denah seperti yang saya tunjukkan di klip awal, silahkan Anda tonton video ini secara seksama ya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar ya. Mari kita belajar bersama-sama dan saling berdiskusi di channel ini. Sampai tahap ini, pembuatan struktur sudah selesai. Selanjutnya, Anda bisa menambahkan struktur pintu dan jendela dengan kembali mengklik garis 4 di kanan atas, lalu pilih Doors dan Window.
juga bisa memberikan penamaan kepada semua ruangan yang Anda inginkan dengan memilih Nutrition, lalu label, dan drag ke lembar kerja Anda. Lalu tuliskan identitas ruangan yang Anda inginkan. Masih di menu yang sama, tentu Anda bisa memiliki furniture sesuai dengan keinginan Anda. Untuk menyimpan hasil pekerjaan Anda, silakan klik export di menu bar sebelah kiri. Anda bisa menyimpan dengan berbagai format gambar maupun sebagai PDF, ataupun Anda bisa langsung melakukan pencetakan hasil kerja dengan menekan print. Sekian pembahasan kali ini, mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan semoga bermanfaat.